tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bajles bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Hello my friend, balik lagi sama aku di channel Bajles. Guys, di kolom komentar banyak banget yang komen untuk aku, katanya disuruh menyamar menjadi Slender adik-adik. Tapi katanya guys, ada satu game yang ini nih, namanya tuh Avatar Creator. Katalog avatar yang mengolos ya. Bener mengolos, ini harganya 0 Robux. Wah, tapi sebentar guys, pakai yang bakal terjadi ya kalau misalkan aku bikin karakter Slender dan juga yang headless dan juga core block. Kira-kira apakah yang bakal terjadi terhadap orang-orang yang ada di sini ya bocol? Aku yakin bakal banyak yang suka sama abang dan jatuh cinta. Ya ampun, beneran mengolos. Jangan-jangan kamu jadi tuyul lagi nanti. Bang, emang aku mau jadi tuyul. Tapi bang, bisa kasih tahu aku biar jadi Slender? Bisa-bisa. Yaudah-yaudah guys, kira-kira apakah yang bakal terjadi ya kalau misalkan aku menyamar menjadi Slender di dalam katalog avatar ini dan juga di dalam game yang lainnya. Nanti aku bakal coba guys kalau misalkan kita udah berhasil di dalam game ini. Jadi yaudah deh guys, gak usah basa-basi lagi. Nanti kalian rate avatar aku kalau aku jadi Slender ratingnya berapa. Jadi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol like dan jangan lupa subscribe juga ke tombol subscribe. Jadi adik-adik, kita bakal masuk aja yuk ke dalam videonya. Let's go, let's go guys. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam gamenya adik-adik. Nah, sebelum itu aku bakal kasih tutorial dulu kepada kalian. Gimana caranya sih biar bisa menjadi karakter Slender headless dan Corblox yang super keren banget di dalam game Avatar Katalog ini. Nah, kita bakal langsung aja lihat ya guys ya. Langkah yang pertama adalah kalian masuk ke dalam new avatar yang ada di sini guys. Terus kalian di sini bisa pilih ya guys ya, di pengaturan yang ada di sana. Dan kalian langsung aja aktifin Corblox dan headless ya adik-adik. Keren banget kan? Bang, bener bang, keren banget. Ayo lanjutin lagi bang tutorialnya. Ya iya, mengolos mengolos. Nih sebentar, pelan-pelan. Nah di sini kalian ada beberapa fitur yang bisa kalian pilih guys. Kalian cewek dan juga cowok bisa pilih ya di sini adik-adik. Ada woman dan juga ada untuk cowok. Tapi karena aku akan menjadi Slender cowok, kalian langsung aja pilih yang blok ini adik-adik. Karena menurut aku ini blok ini bener-bener keren banget. Dan kalian pilih kulit kalian sesuai selera dengan kalian. Tapi rata-rata Slender yang ada di Roblox dan bule-bule itu menggunakan kulit yang agak gelap ataupun agak terang kayak gini adik-adik. Tapi kayaknya aku suka yang ini deh. Nah terus kalian di sini langsung aja pilih kepala dan juga rambutnya. Tapi kayaknya kalau rambut nanti kita bakal pilih ya. Nah di sini jangan lupa guys, ketinggian orangnya itu harus pas adik-adik. Pokoknya Slender itu rata-rata tinggi dan juga kurus adik-adik. Nah di sini kalian langsung kurusin aja. Dan juga di sini kalian langsung guys, kepalanya juga udah cukup. Cuman kayak kita harus zoom dulu tuh. Nah ini udah cukup ya adik-adik ya, ketinggiannya ini udah cukup. Tinggal sekarang kita kasih baju, gelang, dan juga rambut. Nih lihat ya adik-adik, di sini masih polosan ya adik-adik. Oke, kita bakal bikin Slender versi Bajles ya adik-adik. Nah, yang pertama kita bakal pilih rambut. Dimana rambut ini adalah sebuah mahkota kalian guys. Nah, biasanya Slender itu menggunakan triple hair adik-adik ataupun double hair. Nah, biasanya rambut Slender itu menggunakan messy hair ataupun rambut yang acak-acakan nih kayak gini. Tapi kalau satu doang nggak cukup guys, kita harus dua. Kalau dua cukup gak ini? Kayaknya kurang ya. Kayaknya ini tiga aja ya adik-adik. Nah, ini udah cukup guys. Tapi kalian rating ya guys ya, menurut kalian dengan rambut yang super acak-acakan gini untuk di dalam game Roblox bakal kayak gimana ya? Udah mulai Slender-Slender banget gak yang pernah kalian temuin di dalam game Roblox? Kalian komen ya di kolom komentar guys. Ini udah mulai oke sih. Sekarang kita tinggal tambahin kalung dulu adik-adik. Ataupun hanya headset deh. Headset dulu ya. Di head biasanya kalian membutuhkan headset. Nah biasanya Slender itu menggunakan headset bisa Valkyrie ataupun kalian bisa menggunakan Extreme headphone ini. Nah biar kelihatan bad boy banget kan. Ini udah bener-bener bad boy banget sih. Udah cucuk-cucuk gini adik-adik. Oh my god, kayak ini bakal ada yang suka
suka deh sama aku. Aku yakin sih. Udah, kita bakal langsung aja ke face. Kayaknya gak usah karena kita udah ini ya adik-adik, udah kepalanya hilang. Kayaknya kita langsung ke back aja ya adik-adik. Eh bentar, kayaknya gue pengen kalung dulu deh di solder yang ada di sini guys ya. Kayaknya kalung 20K tuh, 2K bagus deh kayaknya. Di mana ya? Oh ini neck ya. Kita bakal cari kalung. Nah ini dia kesan bad boy ya adik-adik. Menurut kalian udah bad boy banget belum ini adik-adik? Kira-kira bakal ada cewek yang suka sama aku gak adik-adik? Kalian komen ya. Oh iya maaf. Yaudah deh, aku pakai baju ini aja deh. Yang ada tato-tatonya dan berotot gini gimana mengolos? Iya mengolos, iya. Oke guys, kita udah di rating sama si mengolos, katanya bagus. Kalian juga rating ya. Ini kalau misalkan real ada di dalam gamenya, ini bisa jadi avatar paling mahal yang pernah ada ya adik-adik. Lihat, ini super keren banget kan mengolos. Iya, keren banget. Ayo banget jalan aja. Ya, ini ada celana jeansnya. Nih di sini kita bakal pilih ke... Gimana kalau ini mengolos yang Hello Kitty? Ya ampun, dia bentar. Ini mah kolor kamu ya mengolos Hello Kitty ya. Mukanya garang tapi celananya Hello Kitty. Bang, kok tahu sih bang? Ya iyalah, aku kan setiap hari suka lihat kamu pakai celana Hello Kitty. Ya maaf. Yaudah lanjut lagi guys. Kita bakal pilih lagi ya celananya. Ini celananya jeans ini loh. Lumayan kece juga ya. Ternyata ngaruh juga ke perutnya ya guys ya. Perutnya jadi lebih keren kayak gini coy. Oke yaudah deh. Kalau ini ini udah cakep bener sih. Aku kalau misalnya ketemu slender kayak gini di profil, aku langsung rating 9 guys. Tapi biasanya slender kayak gini songong-songong ya adik-adik. Biasanya kalau ngelihat bacon langsung, wah dasar bacon jelek katanya. Yang bener mengolos. Bang, aku ngarang. Amit-amit ya bang. Ngarang mengolos, jangan ngarang. Ayo guys, kita bakal lanjut lagi ya. Kalian rating guys ya. Tapi kayaknya kalau misalkan kita gak pakai handle juga udah keren sih. Tapi yaudah guys, kita bakal lanjut lagi ya. Kita bakal cari kalau pakai kacamata gimana ya jadinya. Kacamata ngelayang gitu. Kayaknya gak kelihatan juga kacamata. Kayaknya udah cukup deh ini adik-adik. Kira-kira apa? Nah guys, lihat ini guys. Coba kalian rating apakah kena ada cewek yang suka sama aku gitu kan. Kalau misalkan aku menggunakan avatar ini. Tapi kayaknya ada yang kurang deh mengolos. Mau tahu gak kurang apa mengolos? Aku tahu bang, kurang apa bang? Kurang apa mengolos? Kurang kakinya satu bang. Amin-amin ya bang. Kakinya satu emang ini. Kau reblok kakinya satu kayak gini. Harganya mahal. Oh pantesan aja kenapa kakinya satu. Ya emang kayak gitu kocak. Ya ampun, yaudah guys, ini tinggal satu lagi yaitu animationnya ya adik-adik. Biasanya animation yang dipakai oleh Slender itu seperti ini guys. Biasanya zombie, tapi paling banyak zombie sih ya. Karena zombie ini jalannya yang paling lihat guys ya. Kalau jalan, lihat apanya yang paling di depan ya adik-adik. Apanya yang paling di depan? Oh, aku tahu bang, itu ya. Apa ya bang yang di depannya? Apanya ayo mengolos? Apa perutnya kocak tuh, lihat perutnya di depan. Nah kayak gitu. Nah ini udah bener-bener slender banget sih guys ya menurut aku ya guys ya. Dan kalian coba rating kalau misalkan aku jadi slender kayak gini, kira-kira nilainya berapa ya adik-adik. Dan apakah yang bakal terjadi kalau misalkan kita kecil ngedeketin slender kayak gini ya. Oke mengolos ya mengolos. Mana yang kamu mengolos? Sini mengolos. Bang, ini aku udah jadi bang slender paling keren yang pernah ada di dunia. Ya ampun, mengolos ini macam apa? Macam mana pula? Tuh lihat di belakang ada orang yang lagi joget-joget tuh mengolos. Mana ada yang mau sama kamu kocak? Kamu salah dulu bang. Ini aku adalah stilan paling keren di dunia dan di akhirat. Amin amin bang. Mengolos yang bener. Ada yang bener aja. Ya ampun, mengolos kelompok dulu ya. Yaudah guys, kita bakal lihat ya. Kira-kira kalau misalkan ada cewek bakal lebih milih aku ataukah milih si mengolos ini ya. Yaudah guys, kita bakal langsung aja sosial eksperimen. Kita bakal cari di sini siapakah yang bakal dipilih ya adik-adik. Let's go mengolos, ayo. Bang, gimana kalau misalkan kita challenge saja? Challenge apaan mengolos? Siapakah yang bakal disukai oleh wanita yang ada di sini? Ampun mengolos, emangnya kamu mau nyoba? Ya udah, siapa takut? Ya udah guys, nanti kalian komen di kolom komentar ya. Kira-kira antara aku dan si mengolos ini siapakah wanita yang bakal ikut bareng atau ke si mengolos? Ya udah guys, let's go, kita bakal cari ya cewek di sini. Ini cewek, tapi kayaknya dia does know how to count to three. Ah, maksudnya apa sih? Ya ampun, tapi dia kayaknya diem doang ya. Kita bakal lihat guys, di sini ada cewek nih. Kita bakal pilih dulu. Ayo mengolos, sini mengolos. Oke, sini nih, ada cewek nih. Kita bakal tanya ya. Ayo kita jauh-jauh dari sini nih.
Ya ampun, Bang Olos, kita malah disuruh pergi sini, Bang Olos. Ya ampun, ya udah deh, kita bakal cari lagi yang lain ya, adik-adik. Ibu di sana galak banget ya, guys ya. Ya udah, kita bakal lihat nih, ada cewek lagi gak di sini? Oh, itu ada. Bang Olos, kebetulan banget ada 3 cewek di sini. Oke, kita bakal tanya ya dari 3 cewek sini ya, adik-adik. Kita bakal tanya, guys. Nah, Bang Olos, ayo kita tanya, Bang Olos. Ayo Bang Olos, ya udah kita bakal tanya ya. Hai. Siapa ya guys ya? Kita bakal bilang kayak gini aja guys. Kalau kamu pengen memilih satu laki-laki, siapakah yang mau kamu pilih? Apakah aku atau teman aku? Hai boy, hai. Katanya oh my god. This red my avatar. Kita bakal lihat ya guys ya. Kira-kira siapakah yang bakal menang adik-adik? Bakal lihat, hah? Is that your friend? Yes. This is my friend. Kita bakal bilang ya. Your friend look ugly. Ya ampun. Bang Olos, tuh kan udah aku bilang ngapain pakai baju Hello Kitty kocak tuh. Ini semua cewek aja yang ada di sini milih aku semua kocak. Can I rate you? Please rate me. Oh my god, kita bakal lihat ya ratingnya berapa adik-adik. Oh my god. Kita di rating 10 in my eyes. Oh my god tadi. Wow, thank you. Guys, coba kalian komen di kolom komentar ya adik-adik. Bang Olos, kamu kalah loh. Kamu harus gimana loh? Bang, kenapa banyak yang milih kamu, Bang? Ya iyalah, kamu kenapa pakai baju pink segala? Lihat tuh, pada ceweknya pada ngejar-ngejar aku ini. Gimana sok sekarang? Ya Bang, kamu matang keren sekali. Tapi aku lebih keren dari kamu. Keren dari mana kocak tuh? Lihat guys, waduh. Semua ceweknya malah ngejar-ngejar aku ini. Bang Olos, ayo kabur-kabur Bang Olos. Tuh, lihat ya. Ponti semuanya ngejar aku kocak ini gimana caranya guys? Tidak. Ya ampun guys, kira-kira kita bakal nyamar di mana lagi ya untuk menjadi Slender kayak gini? Kayaknya penyamaran aku berhasil deh guys ya. Jadi ya deh guys, jangan lupa kalian klik tombol like dan rating menurut kalian untuk skin aku ini berapa ratingnya ya adik-adik. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang pengen jadi skin kayak gini ikutin aja tutorial aku ya adik-adik. Ya ampun, semuanya ngejar aku ya, pala pada diem lagi. Ayo udah deh guys, jadi sampai jumpa di next video. Bye bye.